أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وما إني أعوذ بك من عذاب الله عليك. وما أخرجنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويخطب بعدها خطبتين ويخطب بعدهما خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. Baik, kita sambung pada kata musannif rahimahullah wa yakhthubu. Kata syarah nadban. Wa yakhthubu nadban. Maksudnya dia berkhutbah selepas kedua-duanya, ini selepas ar-rak'atain. Ini khutbah tu sunat. Wa yakhthubu nadban ba'dahuma ay ba'da ar-rak'ataini, selepas dua rakaat solat raya. Dia khutbah tu khutbataini, dua khutbah. Yukabbiru fil ula tis'an, dia bertakbir pada khutbah yang pertama. Yukabbiru fil ula ay yukabbiru fi ibtida'il ula tis'an, dia bertakbir pada permulaan khutbah yang pertama 9 kali. Wila'an, berturut-turut. Wa yukabbiru fi ibtida'is tsaniyati sab'an, dan dia bertakbir pada permulaan khutbah yang kedua 7 kali. Wila'an juga, berturut-turut. Kita tengok kata muhashi dalam hasyiah pada qauluhu wa yakhthubu. Wa yakhthubu, kata muhashi, wa qauluhu wa yakhthubu ay man yusalli jama'atan min az-zukur. Jadi lepas daripada solat dua rakaat, kata musannif rahimahullah dia berkhutbah sebagai khutbah yang sunat. Lepas tu yang apa ni, berkhutbah ni semua ke? Siapa saja yang sembahyang raya, adakah sunat untuk dia khutbah? Jadi dia sebut kat sini wa yakhthubu man yusalli jama'atan minaz-zukur. Orang yang solat secara berjemaah daripada kalangan laki-laki. Jadi kita faham kat sini, kalaulah jemaah tu perempuan, semua perempuan, kan apa banat buat jemaah sendiri perempuan. Jadi adakah ada khutbah? Jawabnya tak ada. Faham? Tapi kalau ada seorang bangun, bagi nasihat sikit, bagi peringatan sikit, tak ada masalah. Tapi khutbah tak? Tak ada. Yang ada khutbah ni, man yusalli jama'atan minaz-zukur. Boleh faham? Orang yang solat secara berjemaah daripada laki-laki, walau musafirin, walaupun jemaah, kita kata jemaah tu orang yang bermusafir, kan? Laki-laki yang solat secara berjemaah itu, kan, orang yang bermusafir, sunat juga untuk berkhutbah. Jadi kita faham daripada apa ni, penerangan apa Syekh Bayjuri ni, kan, tak ada lah khutbah bagi orang yang semayang sendiri
seorang-seorang dia dan juga jemaah perempuan. Itu kata dia, tafrid daripada situ, fala khutbata limun faridin. Maka tidak ada khutbah. Tidak ada khutbah yang sunat. Yang disunatkan bagi orang sembahyang seorang-seorang, wala li jama'atin nisa. Dan juga tidak ada juga khutbah bagi jemaah perempuan. Kecuali kalau ada laki seorang, illa an yakhtuba lahunna zakarun. Kecuali ada seorang laki khutbah kan apa ni kepada orang perempuan nilah, jemaah perempuan ni. Lepas tu kata dia lagi, falau qamat wahidatun minhunna wa wa'adhathunna fala ba'sa. Jadi kalaulah ada seorang bangun kan, apa semua buat jemaah lepas habis sembahyang apa semua, seorang bangun kan, ketua pelajar bangun bagi nasihat sikit kan, bagi nasihat, bagi peringatan sikit, bagi apa mauizah, wa wa'adhathunna fala ba'sa, tidak mengapa, tapi bukan khutbah lah kan. Kemudian kata Muhashi lagi, wa yundabu lil khatibi an yajlisa qabla al khutbati lil istirahati la lil azan. Ni hak apa ni yang ada tak sebut sebelum ni kan. Jadi khatib, kalau sekarang ni ada mimbar sebagai contoh kan, jadi dia naik dan mimbar tu dia duduk azan untuk istirahat, bukan untuk azan. Wa yundabu, disunatkan lil khatib, kepada khatib, an yajlisa, disunatkan dia duduk, qabla al-khutbah, sebelum khutbah, dia istirahat. Jadi dia naik atas mimbar, dia duduk. Duduk tu untuk istirahat sekejap. Kalau Jumaat, khatib naik, dia akan duduk untuk azan. Dia bagi apa, Bilal tu azan. Dia bagi salam, lepas tu dia duduk untuk Bilal azan. Yang ni tak, dia naik, dia duduk untuk istirahat, bukan untuk azan. Sebab tak ada azan. Li'annahu la azana laha, sebab tidak ada azan baginya. Bagi khutbah tu. Wa yustahabbu an yu'allimahum ahkamal fitrah fi 'idil fitri. Lepas tu apa yang sunat dia sampaikan, dia khutbah kan. Dia kata disunatkan dia mengajarkan mereka ahkamal fitrah fi 'idil fitri. Dia ajak hukum-hukum kaitan dengan inilah apa fitrah pada raya Aidilfitri, wa ahkamal udhiyah, dan diajarkan hukum-hukum berkaitan dengan korban pada fil adha fi Aidil Adha. Ini pada hari raya Aidil Adha. Kena dengan, sesuai dengan itulah, dengan waktu tu. Kemudian orang yang masuk, orang yang main lewat, dia dapati imam dah berkhutbah. Jadi apa yang dia perlu buat? Apa yang dia perlu buat? Dia tak sembahyang raya lagi kan? Dia main lewat, dia tengok orang dah habis sembahyang dan khatib tengah berkhutbah. Okay. Jadi ada waktu ni dia nak duduk terus hingga ataupun dia nak solat raya. Faham kan? Okay. Jadi jawapan dia tu ada tafsir lah. Tengok dekat mana solat raya tu dibuat. Sebab boleh jadi solat raya tu dibuat di masjid ataupun dibuat di tanah lapang. Dia kata waman dakhala, siapa yang masuk, wal imamu yakhtub. Siapa yang masuk tempat solat lah. Kita umum kan, kita tak kata masjid. Dan siapa yang masuk dan imam sedang berkhutbah. Jadi fa in kanu bis sahra, maka sekiranya mereka berada di sahra, jalasa, waktu tu dia duduk, liyastami'a liyat, untuk mendengar khutbah, malam yakhsha khuruja waqtil idi, selama mana dia tidak takutkan keluar waktu raya, waktu solat hari raya. Ni kita buat contoh, dia buat solat raya tu lewat lah kan. Biasa kita buat awal pagi, tapi katalah dia pun buat raya tu lewat. Jadi dia masuk tu, dia masuk tempat apa ni, waktu tengah khutbah tu, solat tu kita katalah tidak dibuat di masjid, tapi dibuat di padang kan.
ataupun selain daripada masjid lah. Ya. Jadi waktu tu apa yang dia perlu buat? Dia duduk untuk mendengar khutbah. Selama mana dia tak takut keluar waktu. Tapi kalau dia kalau dia masuk tu, dia masuk apa ni surau ataupun dia datang kat tempat perhimpunan orang ramai tu, orang tengah duduk apa dengar khutbah tu, kalau dia duduk dia cakap dia dengar khutbah, satgi habis waktu waktu solat. Maksudnya dah hampir zawal. Habis waktu solat. Maka waktu tu dia sembahyanglah. Dia sembahyanglah raja. Tapi kalau apa ni masa tu masih luas kan, masih panjang, maka waktu tu dia duduk untuk dengar khutbah. Sebab tu dia kata fa in kanu bisahra jalasa liyastami'a, yakni liyastami'al khutbah. Itu kena takdirlah. Kan dia tak sebut dah liyastami'a untuk dia dengar, untuk dengar apa? Dengar khutbah kita, takdirlah dia punya maf'ul tu. Ma lam yakhsha khuruja waqtil 'id, selama mana dia tidak takut, dia tidak bimbangkan keluar waktu waktu raya, so, yang ni waktu solat raya. Wa illa, dan jika tidak, yang ni jika tidak dengan makna dia takut mak keluarnya waktu solat raya tu, sallahu, waktu tu dia solat lah. Itu kalau di sahara ataupun mudah kita kata selain daripada masjid, bukan di masjid. Kalau kat masjid pula, wa in kanu bil masjidi, dan sekiranya mereka itu di masjid kan, himpunan orang ramai untuk solat raya dan khutbah tu di masjid. Waktu ni kalau solat, kita solat apa ni, kalau kita masuk masjid, sunat untuk kita solat sunat tahiyatul masjid kan. Jadi waktu ni dia solat raya bersama-sama dengan solat tahiyatul masjid. Faham? Jadi dia niat sekali lah, dia niat dua. Dia niat apa ni, solat raya dan juga solat tahiyatul masjid. Sallahu ma'at tahiyyah, ay salla al-Eid ma'at tahiyyah. Waktu ni dia solat hari raya serta solat tahiyatul masjid kama qala mana dia ni, kama qalahu Az-Zayyadi. Okey, boleh faham ah ha? Itu situasilah kan. Situasi ni kita tengok kita dalam solat dan juga khutbah tu di masjid ataupun di luar masjid. Kemudian tengok pula kata muasyi ba'dahuma. Dia kata sunat khutbah ba'dahuma, yakni ba'da ar-raka'atain. Sunat khutbah tu selepas dua rakaat raya. Okey. Apa kata kalau dia buat khutbah sebelum dua rakaat raya tu? Kata muhasyi qauluhu ba'dahuma. Falau khataba qablahuma. Kalau dia khutbah sebelum dua rakaat raya tu, batalatil khutbah, batal khutbah dia. Bandingan dia karatibati, seperti solat sunat ratibah, solat sunat rawatib ba'dal faridah. Ini solat sunat rawatib ba'diyah. Solat sunat rawatib ba'diyah masuk dia bila? Bila masuk solat sunat rawatib ba'diyah? Ha? Selepas solat tu lah, selepas solat fardu tu kan. Jadi sebelum solat fardu masuk dah lagi waktu dia? Tak lagi. Tapi dia solat rawatib tu sebelum solat fardu. Jadi adakah dikira solat tu? Tak. Jadi dia kata karatibah, seperti solat sunat rawatib ba'dal faridah, seperti selepas solat fardu idza quddimat, apabila dikedepankan. Maksudnya dibuatlah, dikedepankan daripada solat fardu, tak masuk waktu lagi. Jadi fayu'iduha walau ba'da khurujil waqti. Jadi fayu'iduha, fayu'idul khutbah. Maka dia kena ulang baliklah khutbah tu walaupun selepas keluar waktu. Ha. Tadi nak bagi bandingan tu, dia kata batal khutbah seperti mana ratibah tu lah. Solat ratib yang selepas solat fardu. Jadi kalau dia buat khutbah sebelum solat raya, dah dia ulang balik. Kan? Tadi tak dikira lah khutbah tadi tu. Sunnah dia buat selepas solat raya. Kemudian rakaat ini, lepas tu dua khutbah.
wa yakhthubu nadban ba'dahuma ay ar-rak'ataini khutbataini yukabbiru fi ibtida'il ula tis'an. Dia bertakbir pada permulaan al-ula, permulaan khutbah yang pertama. Mausuf dia al-khutbah. Yukabbiru fi ibtida'il khutbatil ula tis'an, 9 kali. Wila'an, wila'an berturut-turut. Lepas tu muhashi tambah, mana dia? Tak. Muhashi tambah ni wa ifradan. Maksudnya dia takbir tu berturut-turut, dan dia takbir tu dia dengan cara menunggalkan satu. Maksudnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia baca straight, tapi dia sebut satu satu, dia tak sambung. Itu maksud ifrad. Wila' dia baca berturut-turut, ifrad tu dia baca satu-satu, dia menunggalkan setiap takbir. Dia baca Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Dia jangan baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu dia sambung. Faham? Ha. Sunat dia, dia ifrad kan. Fal wila'u sunnatun. Wila' sunnah fi hadhihi takbirat. Pada takbir-takbir ini. Jadi kita kalau dia buat macam tu, dia dapat pahala sunat lah. Kan? Ha, dapat pahala sunat, dia baca secara berterusan. Lepas tu secara ifrad, dengan dia menunggalkan satu-satu takbir tu. Dia tak sambung antara dua takbir ataupun lebih. Fala yutilul fasla baina kulli takbiratain. Maka janganlah dia memanjangkan penceraian antara dua takbir. Kan? Dia jangan panjangkan penceraian antara dua takbir tu. Jadi Allahu Akbar, lepas tu terus sebut Allahu Akbar. Maksudnya berturut tu, turut, tidak ada penceraian antara dua takbir. Wa kadzal ifrad. Sebab begitu juga ifrad. Sunnah juga. Fala yakrunu baina sintaini au akthar. Maka janganlah dia, kita kata, gabungkan, sertakan antara dua takbir ataupun lebih. Bal yukabiru wahidatan wahidatan. Bahkan dia bertakbir satu. Yang tadilah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu. Falau takhallala zikrun. Jadi kita cakap sunat dia secara wila' dan sunat dia secara ifrad. Tapi kalaulah letak juga di celah-celah tu zikir. Allahu Akbar, zikir celah-celah tu. Kan? Apalah subhanallah ke apa kan. Lepas tu Allahu Akbar sambung balik. Apa hukum dia? Dia kata falau takhallala zikrun baina kulli takbirataini au qarana bainahuma, ataupun dia gabungkan Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Dia sambung dua. Okay, contoh. Apa hukum dia? Falau takhallala zikrun baina kulli takbirataini. Kan, kalau selitkan zikir antara dua takbir tu, ataupun dia qarana bainahuma, dia gabungkan, disertakan gabungkan sekali lah dua takbir, jaza, hukum dia harus kama qalahu ramli. Tapi lupuklah sunat ifrad dan juga sunat wila tu. Jadi 9 kali. Kemudian tengok balik dalam syarah, wa yukabbiru fi ibtida'i tsaniyati sab'an, dan dia bertakbir pada permulaan yang kedua, yakni pada permulaan khutbah yang kedua. Bolehlah nak takdirkan mausuf dia wa yukabbiru fi ibtida'il khutbati tsaniyah. Cuma khutbah tu telah dihazahlah. Buang. Wila'an juga. Wila'an juga dan juga ifradan. Secara wila', secara berturut-turut, dan juga satu-satu. Kemudian kata syarah rahimahullah, walau fasala bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa thana'in kana hasanan.
Dan kalau dia ceraikan antara kedua-duanya, kedua takbir dengan tahmid, dengan memuji Allah Ta'ala, wa tahlil dengan tahlil, wa sana' dan juga dengan sana' puji-pujian, sebutan yang baik, kana hasanan, itu adalah baik. Nah, tadi kata jangan ceraikan antara dua takbir itu dengan zikir, kan? Tiba-tiba sebut sini, kalau dia ceraikan antara keduanya, dua takbir itu dengan tahmid, tahlil, sana', itu baik. Sebab tu yang ni ada Muhashi kata, ada dia kritik lah. Sebenarnya perkataan syarah ni, dia nak cerita dekat takbir solat tu. Faham? Kan takbir dalam solat kan, kita Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kan antara dua takbir tu kita akan ceraikan dengan zikir, dengan tahlil apa semua tu. Perkataan syarah ni bukan nak cerita tentang antara takbir dekat khutbah. Tapi dia nak cerita antara apa ni, apa zikir-zikir antara takbir dalam solat. Sebab tu Muhasyi dia kritik sikitlah dalam hasyiah tu. Dia kata qauluhu walau fasala bainahuma ila akhirih, ilakh ni maksudnya ila akhirih, tu dia punya ringkasan dia lah. Maksudnya dia tak sebut habis lah. Maksudnya perkataan syarah walau fasala bainahuma bitahmidin wa tahlilin itulah ila akhirih tu, sehingga habis perkataannya tu. Dia kata kana alaihi, ni kana ala asyarah an yuqaddima hadhihi al-ibarah qabla qawlihi wa yakhtub. Dia kata sepatutnya syarah dia kedepankan ibarat ini sebelum perkataan wa yakhtub. Sebab sekarang ni perbincangan kita dekat khutbah. Faham? Dan takbir ni juga, perbincangan takbir ni takbir dekat khutbah. Tiba-tiba dia pergi selit masalah zikir-zikir celah takbir, yang mana perbincangan tu dekat takbir dalam solat tu. Jadi sepatutnya perkataan walau fasala bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa sana'in kana hasanan, dia patutnya diletak kat mana? Sebelum wayakhtub tadi. Kita baca matan tadi tu. Sebelum wayakhtub tu, diletak perkataan tu. Sebab sebelum wayakhtub tu, perbincangannya tentang takbir dalam solat. Itu dia kritik. Kritik ibarat lah. Kan? Maksudnya sesuai dah awak dia letak kat sini. Sepatutnya letak dekat belakang tadi. Kan sebab perbincangan sini tentang takbir dekat khutbah, bukan takbir dalam solat. Jadi seolah-olah macam apa ni selitkan celah-celah tu elok juga. Sedangkan tadi kita kata apa ni yang sunnahnya wilak dan juga ifrad. Jadi dia katakan alaihi an yuqaddima hadhihi al-ibarata qabla qawli wa yakhtub. Sebab apa dia kata sepatutnya dia kedepankan ibarat ini sebelum perkataan yakhtub tu. Bi anna hadha innama huwa fi takbiris solat. Sebab ini dia kata perkataan syarah ini adalah pada takbir solat. Kama marra la fi takbiril khutbah, bukan pada takbir khutbah. Illa an yujab, kecuali dijawablah, bolehlah kita nak tanggung perkataan syarah ini. Tapi agak jauh sikit lah. Kita tak nak tanggung pun. Illa an yujab ala bu'din. Kecuali dia jawab. Dijawab tapi jauh sikit lah. Bolehlah kita tanggung. Bi annal murad bil hasan huna al jawab. Yang dimaksudkan dengan hasan di sini adalah harus. Kata kalau diselangkan antara kedua-dua takbir itu dengan tahmid tahlil sana', itu adalah hasanan ay harus. Itu adalah harus. Maksudnya boleh. Seperti mana yang tadi kita baca, Imam Ramli kata bu, boleh harus tu, tapi luput tu sunat. Wal maksud, dan maksud daripada perkataan ni nafyu darar bil fasli, nafikan mudarat dengan penceraian tu. Maksudnya kalau ada penceraian tu tak ada masalah, tak ada bagi mudarat pun pada solat tu. Ni bolehlah nak jawab macam ni, tapi jauhlah sikit. Tak ada. Maksudnya macam ada sedikit takalluf. Kita cuba juga nak bagi apa, nak perbetulkanlah. Baik ya, boleh faham? Habis itu. Habis berkaitan dengan takbir. Sekarang ni dia nak masuk
tadi takbir, takbir khutbah, takbir pada khutbah. Sebelum ni takbir pada solat, dan dia ada berkait lah. Yang tu yang ni berkait dengan solat, sebelum ni berkait dengan solat, lepas tu berkait dengan khutbah. Lepas tu sekarang ni dia nak cerita tentang takbir di luar solat, takbir di luar solat dan juga khutbah. Kata syarih, wat takbiru ala kismaini mursalin wa huwa ma la yakunu akiba salatin wa muqayyadin wa huwa ma yakunu akibaha. Dia kata wat takbiru ala kismain, dan takbir itu atas dua bahagian. Ini takbir mana? Kata Muhashi, qauluhu wat takbiru ay al khariju anis salah wal khutbah. Itu takbir yang keluar daripada solat dan juga khutbah. Terbahagi kepada dua. Yang pertama mursal, mursalin. Lepas tu sebelum dia masuk disebut yang kedua, disebut dulu apa maksud mursal. Setengah pengarang dia masing-masing lah, terpulang kepada pengarang lah dia nak buat macam mana kan. Setengah pengarang dia sebut dulu apa ni, ala kismain mursalin wa muqayyadin. Dia sebut dulu dua tu, lepas tu baru dia takrifkan apa dia mursal tu. Fal mursalu sekian-sekian-sekian lah dia punya takrif dia. Lepas tu wal muqayyad baru dia terangkan pula. Tapi yang ni sebelum dia sebut kisim yang kedua, dia selitkan dulu dia punya takrif dia. Ini cara masing-masing lah kan. Jadi dia kata ala kismain, yang pertama mursal. takbir mursal ni, takbir apa? Apa maksud takbir mursal? Mursal ni maksudnya mutlak, yang dilepaskan. Maksudnya yang tidak dikaitkan dengan dengan selepas solat. Sebab tu kalau kita tengok dia punya takrif dia pun, wahuwa dan iaitu takbir mursal tu, ma la yakunu akibah solatin. Itu takbir yang tidaklah ia selepas solat. Bahkan bebas kita nak takbir, sama ada selepas solat ke, sebelum solat ke, di jalan ke, di rumah ke, di mana-mana pun, itu takbir mursal. Takbir mursal ada pada raya Aidilfitri dan ada pada hari raya Aidil Adha. Kan, start malam raya tu lah. Beza dengan takbir muqayyad, dia ada pada raya Aidil Adha sahaja. Jadi mursal ni yang dilepaskan, maksudnya dia bebas untuk kita bertakbir. Dia tidak dikaitkan dengan selepas solat. Berbeza dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni dia selepas solat. Wa muqayyadin, dan takbir muqayyad. Wa huwa ma yakunu akibaha. Wa huwa ayat takbirul muqayyad tu, ma yakunu akibaha, iaitu takbir yang adalah ia mengiringi solat. Selepas solat tu lah. Tapi yang apa yang dibuat selepas solat. Kita tengok sikit dia punya takrif mursal tu. Sebelum tengok dulu kat perkataan mursal, wa qauluhu mursal, Allah. Wa qauluhu mursal ay mutlaq anit taqyid. Wa qauluhu mursalin ay mutlaqin anit taqyid, maksudnya yang bebas daripada taqyid, daripada kait bikaunhi akibas salawat, daripada dikaitkan keadaan takbir itu selepas solat, mengeringi solat kan. Maksudnya boleh buat, nanti dia akan sebutlah kat depan nanti. Sunat di jalan, di rumah, di masjid, di suq,
sunat untuk kita bertakbir. Dia tak mesti selepas solat macam takbir muqayyad. Wa huwa fi Idul Fitri afdal minhu fi Idul Adha. Jadi takbir takbir musal pada Idul Fitri itu lebih afdal daripada takbir musal pada Idul Adha. Sebab apa lebih lebih afdal? Sebab takbir mursal pada Idul Fitri itu ada nas dia dalam Quran. Lin nasi alaihi fi qaulihi ta'ala, kerana nas apa ni ala ala apa ala ala takbir al-mursal fi fi Idul Fitri itu fi qaulihi ta'ala walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ni ayat ni tentang apa ni? Dekat dalam surah Baqarah tentang puasa tu kan, ayat puasa tu dekat bawah tu. Ha. Jadi dia berkaitan dengan raya Aidil Fitri takbir sini, dan supaya kamu apa ni bertakbir apa membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bertakbir membesarkan Allah Taala atas kerana hidayah yang telah Allah Taala berikan kepada kamu. Lepas tu wal muqayyad afdal minal mursal. Tadi kalau kita bandingkan antara mursal pada Aidil Fitri dan juga mursal pada Aidil Adha, mursal pada Aidil Adha lebih afdal. Tapi kalau nak bandingkan muqayyad dengan mursal, muqayyad lebih afdal. Wal muqayyadu afdalu minal mursal li'annahu tabi'un li salawat. Sebab apa dia lebih afdal? Sebab dia tabi' bagi salawat. Dia yang menurut ataupun mengikut bagi solat. Kan dia, kita akan buat takbir muqayyad ni selepas solat. Jadi wa tabi'u yashrufu bi syarafil matbu'. Lepas tu yang orang yang ikut seseorang, dan contohlah kita ni tabi', tabi' ni orang yang ikut, lepas tu ada orang yang diikuti. Contohnya imam dengan makmum. Kita makmum disebut sebagai tabi', imam itu matbu', yang diikuti. Kita yang ikut. Jadi tabi' ni kadang dia jadi mulia dengan sebab matbu'. Bila kita ikut orang mulia, kita pun turut mulia juga. Kan? Kita pi ikut seseorang ni, dia ni orang yang apa ni muhtaram, yang dimuliakan. Dan kita ikut dia, kita ni hina. Tapi bila kita ikut dia, kita pi masuk majlis, orang muliakan dia, dia muliakan kita sekali sebab kita tabi' kepada orang tersebut. Betul tak? Lepas tu ikutlah apa? Ikutlah orang yang apa yang dimuliakan. Kita juga akan turut mulia. Jadi kata li anhu tabi'un li salawat wa tabi'u yashrubu, dan tabi' itu jadi mulia dengan mulianya matbu. Kemudian kauluhu. Ini nak bahas sikit masalah takbir mursal ni. Tengok dekat dia punya syarah tu. Apa ni dia punya kata syarah. Wa huwa ma la yakunu akibat salatin. Lepas tu muhashi tarik lah. Dihuraikan sikit tentang perkataan syarah tu. Kauluhu wa huwa ma la yakunu bi akibat salatin. Tak saja sebut yang ni sebab benda ni berlakulah dalam masyarakat. Tak tahulah dah sampai ke ampa ke tak sampai ke kan. Masalah-masalahan yang disebutkan ni sebab ada kadang-kadang ada yang melarang untuk takbir selepas solat pada hari raya. Pada hari raya. Nyata mana ada takbir lepas solat? Takbir apa ni? Takbir malam raya ni takbir mursal. Ada. Takbir malam raya ni takbir mursal. Apa inilah raya Aidilfitri kan. Takbir mursal. Yang selepas tu, yang selepas solat tu takbir muqayyad. Jadi ada yang tak bagi takbir. Ataupun dia ingkarkan lah. Ini dia ada jawab sikit lah tentang masalah ni. Dia kata wa qauluhu wa huwa ma la yakunu akiba salatin. Takbir mursal tu takbir yang apa ni yang ada tidaklah ia tu selepas solat. Ai ma la yataqayyadu bi kauni akiba salatin. Itu dia tidak dikaitkan dengan keadaannya selepas mengiringi solat ataupun selepas solat.
Tapi dia kata fala yunafi anna takbiral waqi' lailata idil fitri akibas salati mursalun. Tapi dia tidak menafikan bahwasanya takbir yang berlaku semalam, malam hari raya Aidilfitri itu selepas solat sebagai takbir mursal. Kalau kita kata Aidilfitri kan, sebab kalau hari ada hari ada muqayyad sekali kan, okay, dia boleh, kita boleh tanggungkan muqayyad tu. Okey, kalau hari raya Aidilfitri muqayyad tak ada, yang ada hanya mursal. Jadi mursal ni dia tidak dikaitkan dengan selepas solat, tapi bebas sama ada selepas solat ke ataupun sebelum solat ke ataupun kat mana-mana lah, tak ada masalah pun. Jadi kalau dikatakan takbir selepas solat, kita kata tak ada kan, yang apa ni, dia kata yang takbir selepas solat ni takbir muqayyad, bukan takbir mursal. Kita hari ni hari raya Aidilfitri, takbir dia takbir mursal. Tapi adakah takbir selepas solat tu tak boleh? Itu satu lah. Adakah tak boleh? Dan adakah itu tidak dikira sebagai takbir mursal? Mahu tak? Satu, boleh ke tak boleh? Tak apalah yang tu kan. Kadang-kadang dia boleh, tapi benda tu yang eloknya kita tak buat selepas tu. Lepas tu satu lagi, adakah takbir selepas solat itu bukan takbir mursal? Faham tak? Adakah takbir selepas solat pada malam raya tu bukan takbir mursal? Sebab takbir mursal ni dia bebas, sama ada selepas solat, sebelum solat, mana-mana pun kan. Jadi adakah takbir yang kita buat selepas solat itu tidak disebut sebagai takbir mursal? Itu dia sebut kat sini. Dia kata fala yunafi, dia kata, dia bagi tahu dulu makna takbir mursal tu takbir yang tidak dikaitkan keadaannya itu selepas solat, maka tidaklah menafikan bahwasanya takbir yang berlaku pada malam hari raya selepas solat itu sebagai takbir mursal. Sebab waktu dia kan bebas kan, dia mursal, dia lepas macam tu je, dia bebas. Jadi lepas solat tu boleh tak kita panggil sebagai takbir mursal? Cuma afdalnya orang yang lepas solat tu dia sibuk dengan zikir dulu. Afdalnya dia sibuk dengan zikir solat tu dulu, bukan dia terus takbir. Itu bagi takbir mursal lah. Faham? Kemudian lagi saya akan sebut ada dalam kitab lain. Dia sebut berkaitan afdal tu. Lepas tu dia sebut lagi, kata apa ni Imam Bayjuri, wa annal waqi'a lailata idil adha akibas salah mursalun wa muqayyad. Mursal dan juga muqayyad. Dia nampak kan? Jadi ada tak ada orang dapat. Tak sebut je lah. Jadi takbir yang kita buat selepas solat raya, selepas solat fardu ke ataupun selain daripada fardu tu, kalau raya waktu malam tu, kalau raya tu raya Aidilfitri, takbir tu kita panggil juga takbir mursal, bukan takbir muqayyad. Tapi kalau kita buat takbir tu selepas selepas solat pada hari raya Aidil Adha, malam raya tu dah, takbir tu kita boleh panggil takbir muqayyad dan masanya sama mursal. Dua sekali. Kita boleh panggil dua-dua sekali. Sebab kita buat dua pertimbangan lah. Dua pertimbangan, kita ambil dua i'tibarain. Dia kata bi'tibarain kat sini, dengan mengambil kira dua pertimbangan. Fa bi'tibari kaunihi fi lailatul id mursal. Maka mengambil kira keadaan takbir itu pada malam raya, kita panggil dia mursal. Wa bi'tibari kaunihi akibas salah, kita panggil dia muqayyad. Kadang-kadang mengambil kira keadaan takbir itu berlaku jatuh selepas solat, kita panggil muqayyad. Jadi takbir pada malam raya tu selepas solat,
mula pada malam raya selepas solat sampailah apa ni hak imam masuk esok dalam apa masuk dalam solat tu kan. Kalau malam raya kalau raya tu raya Idul Adha, kita kita takbir tu dia mursal, dalam masa yang sama dia muqayyad. Mursal sebab berlaku pada malam raya, muqayyad sebab selepas selepas solat. Okey, tapi kalaulah malam raya tu malam raya Idul Fitri, kita kata takbir tu takbir mursal je, bukan muqayyad. Jadi kita waktu nak takbir tu jangan niat takbir tu takbir muqayyad. Niat takbir mursal. Faham? Niat takbir mursal. Ni sebab dia nak jawab ni, nak jawab perkataan syarah kat depan ni, dia kata tidak disunatkan takbir. Sebab kadang ada yang salah faham kat sini lah. Salah faham dekat ibarat ni, dia kata tak sunat takbir selepas solat pada malam raya. Ni apa dia disebut kat bawah tu, wa bihadza ta'lam, dan dengan ini takrir dengan ini syarahan kat atas ni, ta'lam kamu mengetahui anna qaula syarih al-ati, bahasanya perkataan syarah yang akan datang. Apa perkataan syarah tu dalam kurungan ni? Wala yusannu takbiru lailata idil fitri akibat salawat, tidak disunatkan takbir pada malam Idul Fitri selepas solat. Dia akan sebut lagi dalam syarah, tapi dia dah jawab awal lah dekat dekat sini. Dia kata perkataan syarah yang akan datang nanti, apa kata syarah? Syarah kata tidak disunatkan takbir pada malam Idul Fitri selepas solat. Makna dia kan, selepas kita dah dengar dah dia punya huraian kat atas tu, kita fahamlah perkataan syarah tu maknanya adalah annahu la yusannu min haitsu kaunuhu tabi'an lis-salawat. Maksudnya tidak sunat dari segi takbir itu selepas solat. Itu tidak sunat dari segi takbir itu takbir muqayyad. Fala yunafi annahu yusannu min haitsu kaunuhu fi lailatul id, tapi tidak menafikan bahwasanya disunatkan untuk takbir kan walaupun selepas solat tu, tapi dari kita pandang dari sudut itu adalah malam raya untuk kita takbir tu bebas. Walaisa ma'nahu, bukanlah makna perkataan syarah tu annahu la yusannu takbir lailatul idil fitri akibas salati aslan. Bukanlah makna perkataan syarah itu tidak disunatkan takbir pada malam raya Aidilfitri selepas solat tu pada asalnya lagi. Bukan tak sunat langsung. Tak sunat dari segi dia takbir muqayyad. Tapi dari segi takbir mursal sunat juga. Faham? Kama tawahamahu ba'du du'afati talabah, seperti mana yang diwahamkan oleh sebahagian talabah-talabah yang kata lemah. Wahwa tawahumun fasid, dia adalah tawahum yang rosak lah. Jadi takbir mursal sunat untuk kita takhirkan. Kita zikir dulu, zikir selepas solat tu dulu, selepas tu baru kita takbir. Itu yang elok lah kan. Itu yang afdal. Dia buat macam tu. Dan dia niat mursal lah. Kalau dia niat muqayyad makruh. Yang dia kata tak disunatkan tadi tu, tak disunatkan kalau takbir muqayyad. Faham? Kalau dia niat takbir muqayyad tu, yang memang tak disunatkan makruh. Tapi kalau dia apa ni, dia takbir atas dasar itu adalah malam raya kan, dan bukannya takbir muqayyad, takbir mursal, tak ada masalah sunat juga walaupun selepas solat. Sini dalam dia kalau dalam kitab ni, kitab Fathul Wahhab Al-Malik syarah bagi Umdatul Salik, dia nakal kan, dia nukil daripada kitab Bushra Karim syarah Muqaddimah Hadramiyah, dia kata wa takbirul mursal yusannu ta'khiruhu an adhkaris solah. Dia kata takbir mursal sunat kita takhirkan, kita lewatkan daripada zikir-zikir solat. Maksudnya selepas solat tu kita zikir dulu, selepas zikir barulah kita datangkan takbir. Ini takbir mursal. Fa in qaddamahu 'alaiha kuriha. Jadi kalau dia takdimkan takbir ke atas zikir-zikir solat, dengan makna dia takbir dulu baru dia datangkan zikir-zikir solat tu, selepas solat tu, kuriha makruh. Innawa bihil muqayyad, makruh sekiranya dia niat dengan takbir itu takbir muqayyad.
Faham? Wa illa, kalau dia tak niatkan takbir tu takbir muqayyad, lepas tu dia niat apa? Dia niat takbir tu takbir Musa lah. Kan? Dia tak niat takbir muqayyad. Wa illa, dan jika tidak, wa illam yanwi bihil muqayyad, dengan bahasanya dia tidak niat takbir tu takbir muqayyad, fatahul afdal wala karahah. Luputlah akan, luput akannya apa yang afdal. Tapi tak makruh. Dia tak makruh tapi luput afdal. Jadi kalau Abang Salah Sana Ahmad, kalau malam raya Aidilfitri tu, kita zikir dulu. Zikir dulu. Sunatnya kita zikir dulu, lepas tu baru kita takbir. Sebab dia hanya takbir mursal sahaja. Berbeza dengan ya Aidil Adha, kan? Sebab dia ada takbir muqayyad sekali. Ya, boleh faham? Sebab isu ni timbul juga dulu, kan? Yang antara yang pernah pernah jadi isu lah juga, kan? Permasalahan ni. Okey, masuk balik dalam syarah. Wabada'a, mana tadi? Wabada'al musannif bil awal. Lepas dia sebut takbir itu ada dua, mursal, lepas tu ta'rih dia, lepas tu muqayyad. Lepas tu kata syarah, wabada'al musannif bil awal, dan telah mula oleh musannif rahimahullah dengan yang pertama, ini dengan takbir yang pertama. Faqala wa yukabbiru nadban, dan dia bertakbir apa ni, sebagai takbir yang sunat. Siapa dia yang takbir tu? Kullun min zakarin wa unta, tiap-tiap daripada laki-laki dan perempuan. Wa hadirin wa musafir, patut orang yang tidak musafir dan juga orang yang musafir. Dia bertakbir di mana? Fil manazil, fil manazili wat turuqi wal masajidi wal aswaqi. Takbir di rumah, di jalan, di masjid, di apa ni, di suq, kan? Takbir semua. Laki-laki, perempuan semua sunat. Sunat untuk takbir. Dalam syarah tu, dalam hasyiah dia tambah pula, wa hurrin wa abdin, sama ada orang tu merdeka ataupun orang tu hamba, sunat. Sunat untuk dia takbir. Lepas tu kata hasyiah dia tambah dalam perkataan qawlu wa yukabbir tu, dia kata wa yusan rafu saut bi takbir, dan disunatkan mengangkat suara dengan takbir. Jadi sunat untuk kita takbir tu buatlah nyaring. Ya. Li anna fi rafi saut is izhara syi'aril 'ain. Nah ni isim apa ni, apa li anna lah muakhar. Li anna fi rafi sauti izhara syi'aril 'ain. Karena pada mengangkat suara itu ada menzahirkan syiar raya. Lakin dia kata lakinnal mar'ata la tarfa'u sawtaha, tetapi orang perempuan kan tidak angkat, dia tak angkat suara dia lah kalau ada laki bihadratir rijalil ajanib. Kalau perempuan dia tak angkat suara, dia tak nyaringkan suara dia di apa, di kata kalau ada di hadapan laki-laki ajanib ataupun ada sama-sama dia laki ajanib, maka dia tak nyaringkan suara. Wa misluha khunsa, dan seumpama al-mar'ah tu al-khunsa. Maksudnya dia tak nyaringkan suara. Tapi kalau sama-sama depa je nyaringkan suara. Kemudian lihat pula pada qauluhu kullun min zakarin wa unsa wa hadirin wa musafir, fatush muhasyi tambah ai wa hurin wa abdin. Maksudnya sunat takbir tiap-tiap daripada laki-laki dan perempuan, orang yang hadir ni lawan musafir lah, orang yang tak musafir dan juga musafir. Lepas tu dia tambah lagi wa hurin wa abdin, dan juga orang yang merdeka dan juga hamba. Tapi adakah semua orang termasuk orang yang buat haji, orang yang dalam ihram haji? Jawabnya tidak. Orang yang buat dalam ihram haji
mustasna daripada sunat takbir. Sebab orang yang buat haji, mereka sibukkan diri dengan talbiah. Datang buat talbiah malam. Kan? Buat ihram haji kan? Wa yustasna min zalika, nampak? Dan diistisnakan, dikecualikan daripada yang demikian, min sunni takbir tu, daripada sunat takbir, al-hajju. Orang yang buat haji, bukan haji. Dia, saya haji. Saya takbir. Ini yang buat haji, yang duduk dalam ihram haji. Fa'innahu yulabbi. Jadi orang yang buat haji ni dia talbiah lah. Itu dia punya zikir dia. Kan labbaik Allahumma labbaik. Dia ulang-ulang yang tu. Fa'innahu yulabbi. Sama lah orang buat umrah pun bila dia masuk dalam dalam ibadat umrah, jadi dia bertalbiah. Illa an yatahalla, sehinggalah dia tahallul. Li'annaha ha kembali ke apa? Li'annaha li'anna talbiyah. Kan? Li'anna talbiyah apa ni masdar bagi labba yulabbi tu. Li'anna talbiyah syi'aruhu ay syi'arul hajj. Kerana talbiyah merupakan syiar bagi orang yang buat haji, madama muhriman, selama mana dia masih lagi dalam keadaan ihram haji. Lepas tu bila dia dah tahallul, summa yukabbiru ba'da tahallulihi. Sebenarnya dia bertakbir selepas dia tahallul. Lepas dia tahallul baru dia takbir. Faham? Fala yukabbiru fi lailati Aidil Adha. Maka dia tidak bertakbir pada malam Aidil Adha sebab dia sibuk dengan talbiyah. Wa kadza fi lailati Aidil Fitri in ahrama fiha bil hajj. Begitu juga pada malam hari raya Aidil Fitri in ahrama fiha bil hajj. Jika dia ihram, dia ihram, dia masuk dalam ibadat haji pada malam raya. Cuma kita tak buat lah. Kan orang tak buat. Cuma dia sebut juga kat sini, kalau jadi macam tu, kan, dia ihram haji malam raya tu, tak sabar, masuk je Syawal, lah ni bulan haji, dia pun ihram. Lepas tu haji dia nak habis bila? 10 Zulhijjah. Oh habis. Apa dia tak boleh buat? Kan? Puasa semua. Macam-macam lah dia tak boleh buat. Waqtisaruhum ala lailati Idil Adha lil ghalib. Jadi dia nak jawab lah sebab dia sebut dah kat tentang Idil Fitri tu. Jadi ada kadang sebahagian yang yang tulis kan, bila tulis kitab apa semua kan, depa akan depa hanya sebut masalah, depa hanya sebut orang yang buat haji ni, orang dalam ihram haji, dia tidak bertakbir pada malam hari raya Idil Adha aja. Tak sebut pun tentang malam hari raya Aidil Fitri. Sedangkan kalau dia niat pada malam hari raya Aidil Fitri pun sama juga, dia tidak bertakbir. Tapi kenapa ada ulama yang mengarang kitab tulis pasal ini, dia hanya sebut dia tak bertakbir pada malam hari raya Aidil Adha saja. Jadi nak jawablah kat sini, dia kata waqti saruhum dan memadanya ulama ala lailati Aidil Adha, atas malam raya Aidil Adha, yang ni ketika depa sebut kata tak yah takbir tu, depa hanya sebut malam raya Aidil Adha saja. Lil ghalib min adami ihramihi bil haji lailatan Aidil Fitri, kerana apa yang kebiasaanlah daripada ketiadaan ihramnya orang haji tu, orang yang buat haji dengan haji dia pada malam hari raya. Ghalibnya kebiasaannya orang tak buat, jadi depa tak sebutlah. Kan? Siapa yang nak ihram malam raya tu? Kan? Siapa yang nak ihram? Kalau boleh dia nak ihram lambat lagi. Kan? Dekat-dekat dengan buat haji. Jadi benda tu orang dah tak buat. Jadi dia tak sebutlah. Tapi kalau jadi, hukum dia ada. Jadi sebab ulama yang hanya sebut tentang Lailatul Aidil Fitri tu sebab dia melihat kepada ghalib. Lihat kepada ghalib. Apa dia ghalibnya? Ghalibnya orang tak ihram haji pada malam hari raya Aidil Fitri. Habis dia tu. Lepas tu nak mula takbir tu bila? Kita sambung balik kat syarah, dia kata tadi yukabbiru kullun min zakarin wa unsa wa hadirin wa musafirin fil manazili wa turuki wal masajidi wal aswaq. Bila mula dia? Min ghurubi syamsi min lailatil idi.
ai Idul Fitri, iaitu bermula daripada terbenam matahari. Terbenam matahari daripada malam raya. Malam raya bila ni? Ai Idul Fitri. Malam raya Idul Fitri lah. Sebab Idul Adha dia bukan start malam raya. Kan? Start daripada hari Arafah lagi. Kan subuh hari Arafah. Lepas tu habis dia bila? Wa yastamirru hadza at-takbiru, dan berterusanlah takbir ini ila an yadkhulal imamu fi solah, sehinggalah imam masuk dalam solat. Lagi imam tak masuk dalam solat, takbirlah. Takbir raya. Jadi kalau dia ni bagi orang yang solat berjemaah lah. Jadi kalau dia solat berjemaah dengan imam, imam tu tak masuk lagi, imam tu lewatkan solat, jadi boleh lah. Kan? Boleh lah untuk dia bertakbir. Kita tengok dalam hasyiah, ila an yadkhulal imamu fi solah. Kita tengok qauluhu. Mana dia? Qauluhu ila an yadkhulal imam, ay walau ta'akhara ila akhiril waqti. Walaupun apa ni, imam tu dia lewat sehinggalah akhir waktu. Lepas tu dia kata hadza fi hakiman solla jama'atan, ini pada hak orang yang solat secara berjemaah. Takbir dia akan habis dengan imam masuk dalam solat. Imam masuk dalam solat lah, Allahu akbar, habis lah waktu takbir. Ini bagi orang yang solat secara berjemaah. Adapun orang yang solat seorang-seorang, kan dia tak mau pergi sembahyang masjid. Solimi imam dia tak mau. Contoh. Jadi dia kata wa amma man solla munfaridan fal ibrah bi ihramihi. Jadi orang dah habis dah sembahyang. Kan? Dia tak sembahyang, dia duduk kat rumah, dia kata aku nak sembahyang satgi pergi sebelah. Jadi dia boleh takbir lagi sampailah dia apa ni, takbiratul ihram. Jadi habis dia dengan dia takbiratul ihram. Faham? Kerana fal ibrah, maka tempat kita kata ibrah kiraannya dengan ihramnya. Tempat kita ambil kira adalah dengan ihram orang yang orang tu sendirilah. Adapun tadi yang sembahyang berjemaah, kita tengok ihram imam. Imam masuk dalam solat, habis dah waktu takbir. Tapi kalau dia sembahyang seorang-seorang, nak tengok takbiratul ihram imam juga ke? Tak. Takbiratul ihram dia sendiri. Lagi takut apa, kata dah habis dah tadi imam dah. Imam dah tak ada masuk solat dah. Itu bagi yang sembahyang berjemaah. Lepas tu kalau orang yang tak sembahyang langsung, fa illam yusalli aslan, maka jika dia tak sembahyang dah apa aslan, fa illam yusalli aslan fayastamiru fi haqi ila zawal. Tadi yang bagi yang sembahyang seorang-seorang. Jadi kita ambil kiranya, kita ambil kira takbiratul ihram dia lah. Tapi kalau memang tak sembahyang, dia boleh takbir di sisi hak dia, boleh takbir sampailah zawal. Sampai zawal, sampai tergelincir matahari, habis waktu solat lah. Kan zawal tu habis waktu solat raya. Jadi kalau memang orang tak sembahyang pada awal lagi, dia boleh bertakbir sampailah waktu zawal. Yastamiru fi haqqihi ila zawal li'annahu bi sabilin min iqahi as-salah fi dhalikal waqt wa hadha huwa mu'tamad wa in katabal qalbi an amra ila awwali waqtin yutlabu min al-imam adkhul salah in salah wa munfarid aw lam yusalli aslan. Cukuplah, cukup ambil yang mu'tamad tu. Jadi ada khilaf-khilaf disebutnya tu. Kemudian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ila nafa imam fi salalil in. Ha, lepas tu dia sebut perkataan tadi tu yang apa muhasyi kita jawab tadi tu, dia kata Sayyidina Muhammad ila an yadkhul al imam fi salah. Lepas tu dia kata apa lil in la alif imam ila an yadkhul al imam fi salah lil in. Kemudian dia sebut wala yusannu at takbiru lailatal idi lailatal idi fitri akibat salawat walakin an nawawiyya fil adkar ikhtara annahu sunnatun. Jadi perkataan ini tetap dan tidak disunatkan takbir pada malam hari raya Aidilfitri selepas solat. Jadi perkataan ini dia dah jawab dah tadi apa maksud tak disunatkan. Tak disunatkan sini tak disunatkan takbir muqayyad. Adapun takbir musal sunat. Kan? Takbir musal tu sunat. Tetapi Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar kan. Ha, tak tahu tak kat mana Nawawi sebut Al-Azkar. Kan? Ingatlah noh. Ha, dia ikhtara annahu sunnatun. Dia pilih apa ni takbir selepas solat pada malam hari raya Fitri itu tu sunat. Dalam ni pun Hasyiah sebut sekali lagi qauluhu wala yusannu takbir lailata idil fitri akibat salawat ay la yusannu min haitsu kaunu muqayyadan bi salah illa muqayyada lahu. Itu tidak disunatkan dari sudut apa ni dikaitkan takbir itu dengan solat. Kan? Sebab tidak apa ni takbir malam raya di fitri tidak ada tidak dikaitkan tidak dia tidak ada dikaitkan dengan solat kan. Jadi fala yunafi annahu yusannu min haitsu kaunu mursalan fi lailatil id kama marra. Tapi tak menafikan bahawasanya disunatkan dari sudut keadaannya itu mursal pada malam raya. Qauluhu walakinna an-Nawawi ikhtara ila akhiri dha'if. In humila ala anna al-murad annahu sunnatun min haitsu kaunuhu muqayyadan bis salawat. Fa in humila ala annahu sunnatun min haitsu kaunuhu mursalan fi lailatil id fala yakunu dha'ifan. Ini tak apalah ni maksudnya ada kata perkataan Imam Nawawi pilih kata sunat juga. Jadi pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi tu dhaif dalam mazhab. Kalau kita tanggungkan perkataan Imam Nawawi tu sunat dari sudut dia berkait dengan solat. Dia muqayyad. Kita akan kata dia dhaif. Tapi kalau kita tanggungkan perkataan Imam Nawawi tu kita tafsirkan perkataan Imam Nawawi sunat tu iaitu dari apa ni dari melihat kepada malam raya. Takbir tu takbir musal. Ha, maka apa ni bukan dhaif lah kalau kita tafsirkan perkataan Imam Nawawi dengan maksud demikian. Summa syara'a fi takbiril muqayyad. Kemudian masuk apa ni musannif rahimahullah pada takbir muqayyad faqal lalu berkata ia wa yukabbiru fi idil adha dan bertakbir ia pada apa ni raya idil adha khalfas salawatil mafrudati di belakang solat fardu selepas solat fardulah min muaddatin sama ada solat fardu tu solat fardu yang tunai min muaddah daripada solat fardu yang tunai wa faitatin ataupun solat fardu yang faitah yang solat fardu yang kita ada tinggal sebelum ni kita ada tinggal solat fardu kan lepas tu kita qada kita qada pada ni lah pada waktu yang disunatkan takbir tu. Jadi sunat untuk kita takbir. Wa kadza khalfa ratibah. Begitu juga di belakang solat sunat rawatib. Selepas kita sembahyang solat sunat rawatib, sunat juga untuk kita takbir. Wa naflin mutlaq. Begitu juga solat sunat mutlaq. Wa solati janazatin, ya solat jenazah. Jadi apa ni mudahnya selepas solat. Selepas solat sunat untuk takbir. Jadi dia tak mesti selepas solat fardu saja. Sebab tu muhasyi dalam hasyiah dia kata qauluhu al-mafrudat laisa biqaid. Perkataan al-mafrudat kan dia kata khalfas salawati al-mafrudati. Takut siapa yang apa matan Nabi Syuja' dia tak baca syarah dia. Dia hanya ingat apa ni takbir muqayyad ni hanya selepas solat fardu. Sedangkan perkataan
musannif pengarang matan Syekh Abi Cujak apa ni khalfas salawat al-mafrudat, perkataan al-mafrudat tu dia tidak menjadi kait. Faham tak? Dia bukan mesti takbir tu selepas solat fardu. Bahkan selepas solat yang lain pun disunatkan untuk takbir. Lepas kita sembahyang fardu, kita sembahyang sunat, sunat rawatib, sunat untuk takbir lepas tu. Atas solat sunat mutlak. Dalam ni sebut hingga kan selepas solat jenazah. Tapi ada khilaf. Jadi qawlu al-mafrudat laisa biqaid kama asyara ilahi syarah, seperti mana yang telah mengisyarat kepadanya oleh syarah biqaulihi dengan katanya wa kadza khalfa ratibah. Jadi daripada perkataan syarah itu pun kita dapat faham dah perkataan mafrudat itu tidak menjadi kait. Qawluhu min muaddatin wa faidatin, perkataan syarah solat fardu daripada solat fardu yang tunai ataupun solat fardu yang luput, yang luput dia kata sawa'un. Nanti orang tanya pula, solat fardu yang luput tu adakah luput pada waktu tu? Ataupun macam mana pula solat fardu yang luput pada waktu dulu tapi dilakukan pada hari-hari tashrik ataupun pada malam raya tu? Boleh juga nak takbir ke? Jadi dia nak terangkanlah persoalan-persoalan tu. Dia kata sawa'un kanat fa'itatan min tilkal ayyam au min ghairiha. Sama saja solat itu, solat yang luput pada hari-hari tersebut, pada hari-hari yang disunatkan takbir itu, ataupun min ghairiha, ataupun selain daripada hari-hari tersebut. Sebelum ni ada tinggal solat, lepas tu nak kita nak kodok pada waktu disunatkan takbir itu, selepas tu sunat takbir. Lepas tu orang tanya pula, baik, kalau kita ada tinggal solat pada hari-hari tashrik, pada malam raya, Idul Adha tu, kan waktu tu sunat takbir, selepas tu kan? Okey. Kita luput solat-solat tu, ada yang kita tinggal. Lepas tu dia nak qada selepaslah berakhir hari tashrik. Adakah sunat untuk dia takbir? Mafhum tak soalan tu? Saatlah sabar sikit je nak habis. Persoalan tu faham tak? Soalan yang ditimbulkan. Okey, jadi dia nak jawab tu lah persoalan tu. Wa amma law fatathu salatu min tilkal ayyam, adapun kalau luput akannya oleh solat daripada hari-hari tersebut, hari-hari yang disunatkan takbir tu, takbir muqayyad tu, wa qadaha fi ghairiha, dan dia qada solat-solat tu fi ghairiha, fi ghairi tilkal ayyam, dia qada pada selain daripada hari-hari tersebut. So selepas keluar hari-hari tashrik kan, barulah dia qada solat yang ditinggalkan pada hari tashrik. Dia takbir ke? Fala yukabiru. Dia tak takbir. Dia tak perlu takbir. Kama fil majmu' li'anna takbira. Sebab apa tak perlu takbir? Li'anna takbir syiarul waqti waqad fata. Dia merupakan syiar waktu tu. Waktu tu dah luput dah. Dah lepas dah. Kemudian waqawlu khalfa ratibatin wa naflin mutlakin wa tahiyai wa tahiyatin wa tahiyati masjidin wa sunnati wudu. Tambah lagi lah. Mudahnya selepas solat. Sama lah solat fardu ataupun solat sunat. Solat sunat tu berwaktu ke, bersebab ke, ataupun solat sunat mutlak. Begitu juga solat, solat jenazah. Solat jenazah. Baik, bila nak solat? Bila nak solat pula? Bila nak takbir? Bila nak takbir? Min subhi yaumi Arafah. Mula daripada subuh hari Arafah. Mula daripada subuh hari Arafah. Jadi untuk takbir, kita akan mula pada subuh hari Arafah lah, hari ke-9 tu. Bukannya pada malam raya Aidil Adha. Min subhi yaumi Arafah. Tengok dalam hasyiah, qauluhu min subhi yaumi Arafah ay min waqti subhi yaumi Arafah walau qabla salatihi. Yang ini bermula daripada waktu subuh hari Arafah walaupun sebelum solatnya, sebelum solat subuh. Hatta law salla fa'itatan aw ghairaha qablaha kabara. Ay macam mana dia solat sebelum solat subuh, dia solat sunat ataupun dia solat subuh apa dia solat subuh qada isyak dia tak sembahyang malam tu kan, lepas tu hatta law salla fa'itatan,
Sehingga kan kalau dia solat fa'itah, fa'itah solat yang luput lah, yang dia tinggalkan. Au ghairah ataupun selain daripada fa'itah, qablaha qabla solati subhi kabbara. Sunat dia takbir. Jadi bagi selain daripada orang yang buat haji, orang buat haji dia ya talbiyah kecuali selepas dia tahallul. Lepas tu mula takbir tu min subhi yaumi Arafah. Masuk balik dalam syarah tu ilal asri, sampai bila ilal asri min akhiri ayyamit tasyrik, sehingga asar. Sehingga asar daripada akhir hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik hari yang ke berapa? 11, 12, 13. Jadi akhir hari-hari tasyrik tu 13 tu lah. Sampailah asar tu. Sampai asar tu, sampai waktu asar tu ke ataupun sampai habis waktu asar. Yang ni pun ada khilaf. Semua sini disebut kata apa ni, kata muasyi, qauluhu ilal asri ay ila akhiri waktihi walau ba'da solati, walau ba'da solati, sehingga akhir waktu asar. Bila akhir waktu asar? Sampai terbenam matahari. Terbenam matahari, habislah waktu asar, masuk waktu maghrib. Sampai akhir waktu tu lah. Bukan lepas asar tak boleh solat dah ke? Tak boleh solat tu, tak boleh solat apa? Kok lah kata dia ada solat yang dia tinggalkan. Jadi dia semayang dah asar. Jadi lupa zuhur tadi, dia tak semayang lagi. Kan? Jadi dia nak qadak lah zuhur tu. Jadi selepas dia semayang zuhur tu, sunat untuk dia takbir. Sebab waktu asar masih belum habis. Ila akhiri waqti walau ba'da solatihi, walaupun selepas solatnya solat asar. Hatta law salah, saya tadi juga, hatta law salah fa'itatan aw ghairaha qubailal ghurub kabbara. Sehingga kan kalau dia solat, solat yang luput, solat yang ditinggalkan ataupun selain daripadanya, sebelum ghurub, sebelum terbenam matahari, kabbara. Sunat untuk dia takbir. Fajumlatu mayusannu takbiru fihi khamsatu ayyam. Maka jumlah apa, hari yang disunatkan untuk bertakbir padanya lima hari lah. Wan daraja fiha lailatul idan, masuk sekali padanya pada hari-hari tersebut, hari malam raya. Fayusannu takbir fiha akibat salawat, dan disunatkan takbir. Kenapa 5 hari? Hari Arafah, hari raya, 11, 12, 13, 5 hari. Dan disunatkan takbir padanya pada 5 hari ini akibat salawat, selepas solat. Fayusamma muqayyadan, dan dinamakan muqayyad. Fiha sini bukan ayam ni. Fiha ni dekat Lailatul Id ni. Kembali domain ni kembali kepada Lailatul Id. Fayusannu takbir fiha fi lailatul Id akibat salawat, selepas solat. Wa yusamma muqayyadan, dinamakan muqayyad min jihati kaunhi tabi'an li salawat. Dari sudut dia itu berlaku selepas solat. Wa in kana yusamma aidan mursalan min jihati kaunhi waqian fi lailatul Id. Walaupun dia juga dinamakan mursal dari sudut keadaan dia tu berlaku pada malam raya. Falahu i'tibaran, maka dia ada dua perkiraan. Dua ni lah, dua i'tibar, dua pertimbangan. Kita timbang dia, tengok selepas selepas solat kita panggil dia muqayyad. Tapi tengok dia pada berlaku pada malam raya panggil mursal. Khilafan liman wahima fihi. Wahima ke wahama? Tengok rumus. Habirah. Wasiqatul takbir. Allahu Akbar. Nak sebut tentang sirah takbir. Dia kata wasiqatut tasbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Itu dia huraikanlah, huraian dia apa boleh tengok dalam
dalam hasiah tu lah. Saya tak baca. Kemudian kita buat satu persoalan. Dalam hadiah tak ada. Kita buat persoalan, adakah takbir muqayyad tu, tadi muqayyad kan, kita kaitkan dia selepas solat kan, ya akibat salawat ataupun khafa salawat. Jadi kalau dia takhirkan takbir tu, adakah takbir tu luput? Bahasa kita, adakah dia basi lah, dia tak boleh ni lah, tak ada takbir lah. Contohlah orang tu takbir muqayyad tapi dia apa, dia zikir dulu. Ada dia dia zikir dulu, dengan zikir-zikir selepas solat lah. Kalau kalau hari-hari Aidilfitri, afdal kita zikir dulu baru kita takbir. Tapi kalau takbir muqayyad ni, kita takbir dulu. Takbir dulu barulah kita zikir selepas solat tu. Jangan tinggal. Kan? Kita nak kedua-dua sekali. Kan? Nak rebut pahala tu. Ni kita ambil takbir, lepas tu kita tinggal pula zikir-zikir tu. Jadi kalau dia terbalikkan, dia zikir dulu, adakah luput takbir tu? Maksudnya expired dah. Mana jawab? Tengok tu kauluhu khalfas salawat tu lah. Dia ambil daripada perkataan perkataan dia faham, dia ambil faham daripada perkataan musannif. Kauluhu khalfas salawat, perkataan musannif khalfas salawat ni, dia kata yukhazu, dia ambil faham min ta'birihi, daripada ta'bir musannif bi khalfas salawat duna akibaha. Nampak, tengok kalimat yang diguna pakai tu. Dia pakai khalfas salawat dan dia tak guna akibah as-salawat. Dipaham daripada takbir musannif khalfas salawat annahu, bahawasanya takbir itu la yafutu bitakhir. Dia tidak luput dengan takhir. Hatta law tarakahu walau amdan. Sehinggakan kalaulah dia meninggalkan takbir itu walau amdan. Saja tahu dah, okey, patutnya takbir dulu tapi dia pergi zikir dulu. Zikir pula lama. Kan? Dia kata walau, walaupun sengaja, walau amdan atta bihi, kata dia datangkan dengan dengannya lah, sunat untuk dia datangkan juga dengannya, dengan takbir. Wa in talal faslu, kalau kalau penceraian antara selepas solat dengan dengan takbir tu, penceraian yang lama, dia kata wa in talal faslu, dan jika panjang penceraian sekalipun alal mu'tamad, atas penangan yang mu'tamad, li annahu syiarul waqt, sebab takbir tu adalah syiar waktu tu. La tatimmatun, bukan apa ni penyempurnaan bagi solat. Dia syiar waktu tu. Semua tempat dia selepas tu solat. Bi khilafi sujudi sahwi, bersalahan sujud sahwi. Iza tarakahu amdan, apabila dia meninggalkan sujud sahwi secara sengaja. Kan? Wa kadza apa ni, wa kadza sahwan, maksudnya bila dia tinggalkan sujud sahwi secara sengaja, habis lah. Tak boleh dah lah nak sujud. Wa kadza sahwan, begitu juga dia tinggalkan sujud sahwi, wa kadza apa ni, iza tarakahu sahwan, begitu juga kalau dia tinggalkan sujud sahwi itu terlupa, lupa nak sujud sahwi. Wa talal faslu, dan panjang penceraian. Dia lepas dia bagi salam tu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu dia teringat tadi dia tak sujud sahwi. Dia boleh sujud sahwi, masuk balik dalam solat. Faham? Tapi dengan syarat tak lama masa. Faham? Tapi kalau dah lama masa, wa talal faslu, macam sini, waktu tu dah tak boleh lagi dia nak sujud sahwi, la ya'ti bihi li fawati mahalihi, tak boleh lagi dia datang, tak, dia tak boleh lagi datangkan dengan sujud sahwi tu sebab dah luput dah tempat dia. Faham? Tak boleh dah. Tapi kalau dia lepas dia bagi salam tu dia teringat kan, ataupun duk zikir-zikir sikit tu teringat, dan penceraian tu tak panjang, dia boleh untuk sujud sahwi. Atau kena bagi salam balik lah. Wa kharaja bi salawat sajdata at-tilawah wa syukri fa lil kabiru akibah. Keluar dengan perkataan salawat ni dua sujud, sujud tilawah dan sujud syukur,
Dia tak perlu takbir lah, tak disunatkan untuk dalam takbir selepas sujud tilawah dan juga syukur. Ini yang terakhir, sebab apa dinamakan ayam at-tasyrik. Qauluhu mana dia? Ayyamu min akhiri ayyamit tasyrik. Qauluhu ayyamit tasyrik summiya bidzalika litasyrikil lahmi fiha. Ai taqdidihi fi Mina bis. Apa ni? Bisyariq. Bisyariqah. Bisyariqah allati hiya syams. Wa qila ghairu dzalik. Penamaan tu ada beberapa kau lah. Antaranya disebut dinamakan dengan ayam at-tasyrik sebab ditasyrikil lahmi fiha. Kerana apa ni, menjemur daging. Kerana jemur daging padanya pada hari-hari tersebut. Hari-hari tersebut orang jemur daging. Faham? Dulu mana ada peti air? Faham? Jadi mereka akan jemur daging tu, mereka akan keringkan. Faham? Kalau kat Sudan macam tu lah, mereka akan, orang sidai baju kan, mereka sidai mereka sidai daging. Kami pergi sembelih kampung-kampung, macam tu lah mereka buat. Mereka akan potong kecil-kecil, lepas tu mereka akan buah garam apa semua, lepas tu mereka jemur. Ada tali kan, tali pun jemur, pun kepit. Lepas tu mereka nak makan nanti mereka ni. Dulu mana ada peti air, sekarang ni orang buat dalam peti air. Itu cara dulu. Mereka akan keringkan. Jadi waktu apa ni, hari tasyrik tu hari jemur, hari jemur daging. Sumiat bizalika litasyrikil lahmi fiha. Apa maksud tasyrik al-lahm? Ai taqdidihi, yani menjemurnya daging tu fi Mina. Menjemur di Mina bisyariqah. Maksudnya dengan syarikah. Apa dia syarikah? Allati hiya syam, iaitu yang mana ia adalah matahari. Jemuk matahari lah. Wa qila ghairu zalika, dikatakan selain daripada yang disebut ni. Dinamakan apa ni, ayam tasyrik ni, ada pandangan yang lain lah. Allahu ta'ala a'lam. Okay, sampai situ. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asina ilaha illa anta. Subhanallahi wa bihamdihi. Wa